Saudara, sebuah video di media sosial memperlihatkan orang yang diduga anggota Satpol PP menghalangi ambulans di Bogor, Jawa Barat. Kejadian dipicu ambulans yang menyerempet mobil PNS berpakaian Satpol PP tersebut. Dihalangin ambulans, Satpol PP, aparat, ambulans yang tabrak. Mukanya ingetin ya, dihalangi. Kesatpol PP Kabupaten Bogor, Agus Rido, menegaskan oknum PNS yang menghalangi laju mobil ambulans di Kecamatan Ciampea bukan anggotanya, melainkan pegawai kecamatan di wilayah kabupaten. Sebelumnya, sebuah video memperlihatkan keributan anggota Satpol PP dengan pengemudi ambulans. Ambulans ini tengah mengantar pasien pulang dan menyerempet mobil Satpol PP hingga menyebabkan perselisihan. Bersangkutan bukan anggota Satpol PP Kabupaten Bogor, tapi yang bersangkutan adalah salah satu pegawai di kantor kecamatan di wilayah Kabupaten Bogor. Sehingga kejadian tadi siang tidak ada sangkut pautnya dengan Pol PP Kabupaten Bogor.